masuk ke setelan, terus kemudian klik bagian sini. Ini tinggal diganti seperti ini, di paste. Nah, ini namanya Sena. Ini bunyinya Sena nih. Nah, kan tulisannya Sena. Bagi yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, silakan di klik dulu subscribe dan like-nya biar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini ada tips trik yang sederhana, tapi ya buat iseng-iseng saja ya. Bagaimana cara merubah info dari WA kita menjadi bahasa tertentu. Nah, dalam hal ini bahasa Korea ya. Bagaimana caranya? Silakan simak tutorial ini sampai selesai. Ya, secara default kita punya ini, kita WhatsApp kita seperti ini ya. Terus kemudian kita masuk ke setelan, terus kemudian diklik pada sini ya. Infonya apa saja di sini ada banyak ya. Tapi karena untuk satu dan lain hal mungkin teman-teman lagi senang belajar bahasa Korea atau Jepang, ini bisa diganti dengan bahasa Korea. Kalau tidak, ini kan pakai bahasa Indonesia ya, masih terlihat jelas. Nah, kalau pengen pakai bahasa Korea atau bahasa tertentu, silakan dibuka di Google-nya, terus kemudian di oke. Font Korea Online. Seperti ini. Terus kemudian ketik saja di paling atas. Kalau sudah maka terbuka seperti ini. Nah, di bagian bawah ini ada semacam kayak keyboard tapi bukan ASDF yang seperti biasa. Maka di sini ada font-font Korea ya, font-font Korea. Terus kalau kita mau nulis misal Sena C E N N A. Nah, ini sudah jadi nih. Ini pakai bahasa Korea ya. Terus kemudian tinggal di copy aja, disalin ya. Jadi ini keyboardnya atasnya ada huruf alfabet, terus kemudian bawahnya ada Korea ya. Tinggal disalin aja. Terus kemudian kita masuk ke WhatsApp, dan ini WhatsApp pertama ya. WhatsApp, masuk ke setelan, terus kemudian klik bagian sini. Ini tinggal diganti seperti ini, di paste. Nah, ini namanya Sena. Ini bunyinya Sena nih. Nah, kan tulisannya Sena. Jadi secara prinsip dengan bahasa apapun bisa, pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jepang, pakai bahasa apapun bisa. Tinggal cari aja di Google, terus ditambahin font apa gitu ya. Semoga bermanfaat, trik yang mudah dan setiap orang pasti bisa. Tinggal teman-teman praktekkan. Kalau misalnya ada kesulitan, silakan ditulis di kolom komentar, barangkali kita bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.